Sylvia akan menjelaskan materi tentang prisma segitiga. Disimak ya. Nah, teman-teman, Bu Novi akan menjelaskan tentang prisma segitiga. Berikut ini contoh gambar prisma segitiga. Prisma segitiga mempunyai titik sudut banyak 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan mempunyai 5 titik. Titik pertama, titik kedua, titik ketiga, titik keempat, dan titik kelima. Untuk sisi yang atas dan bawah itu disebut arah. Nah, berikutnya teman-teman, Bu Novia akan menjelaskan bagaimana menghitung volume prisma segitiga. Terima kasih Bu Novia. Di sini Bu Novia akan menjelaskan bagaimana cara mencari volume prisma segitiga. Simak ya teman-teman. Bu Novia sudah menggambarkan bentuk prisma segitiga. Nah, untuk rumus volumenya adalah kuadrat dikali tinggi. Karena alasnya berbentuk segitiga, jadi kita akan mencari luas dari segitiga. Alas dikali tinggi bagi 2, baru kita akan mendapatkan luas alas dari prisma segitiga. Setelah itu baru dikalikan dengan tinggi prisma segitiga. Jadi itu teman-teman, kita lanjut ke contoh soal ya. Di sini diketahui alas segitiga 8 cm, tinggi segitiga 12 cm, dan tinggi prismanya 10 cm. Berhubung alas prisma segitiga berbentuk segitiga, jadi kita akan mencari luas dari segitiga. Rumusnya ada di sini ya, alas dikali tinggi, tinggal dimasukin ke rumusnya. Di sini alasnya 8 cm, dikali 12 cm. Di 2, hasilnya 96 cm persegi. Dibagi 2, jadi 48 cm persegi. Lanjut ke rumus volume prisma segitiga. Rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Nilai dari luas alas ini sudah diketahui ya teman-teman, 48 cm. Masukin deh ke rumusnya, 48 cm persegi dikali 10 cm. 10 cm-nya ini dari tinggi prisma. Hasilnya 480 cm kubik. Gimana? Mudah kan? Nah, teman-teman, di sini ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan ya. Kerjakan dengan hati gembira. Teman-teman, sudah kan cara mengerjakannya? Selamat mengerjakan tugas kalian ya. Kerjakan dengan hati yang gembira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.